kami berangkat. Pergilah, nak. Kunjungilah kampung halaman kalian. Kalian pasti akan terpesona dengan keindahan Tonggi, negeri langit ungu di pinggir Danau Toba. Di sanalah dimulainya cinta kasih kedua orang tua kalian. Semoga kalian bahagia. Thank you.
Yok. Siapa? Ini aku, Yok. Simon. Simon. Jangan coba-coba bohongi saya. Simon tuh ada di penjara. Bener, Yok. Ini aku, Simon. Baru kabur dari penjara. Ayo dong, buka dong pintunya. Ayo dong, Yok. Tenang saja, rumah ini aman. Bagus. Gila. Hampir saja aku tidak bisa lepas dari kejaran anjing-anjing pelacak polisi itu. Untung ada sungai, jadi aku bisa menghilangkan jejak. Terus, bagaimana kamu bisa kabur dari tahanan? Aku pura-pura sakit. Dan ketika mereka mengantar aku ke rumah sakit, aku lompat dari mobil dan lari.
Teknik lama, cuma masih bisa kepakai. Bagus. Kalau begitu, ini yang namanya pucuk dicinta ulam tiba. Maksud kamu? Begini, kebetulan aku lagi mau ke Jakarta untuk mencari peluang bisnis di sana. Dan aku juga butuh partner untuk membalaskan dendam kematian papa. Sekarang kamu muncul. Bagaimana kalau pekerjaan itu aku tawarkan ke kamu? Setuju. Justru itu yang membuat aku nekat kabur dari penjara. Karena aku dendam pada keluarga mereka. Terutama sama si Ucok itu. Ingin rasanya kurejam seluruh tubuhnya. Karena biar bagaimanapun juga, papa kamu Yosep itu bagiku sangat berarti. Dia bukan sekedar teman, tapi dia sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Aku banyak sekali berutang budi padanya. Kalau bukan dia menolongku, aku sudah jadi bangkai. Kalau begitu kita sejalan dan bisa menjadi partner. Sekarang, mari kita susun rencana untuk menghabisi nyawa si Ucok dan keluarganya. Setelah itu, kita kembangkan bisnis peninggalan papa supaya menjadi lebih besar lagi. Saya butuh rumah yang lebih besar agar semua keluarga bisa berkumpul. Ternyata seorang ibu, tetap seorang ibu, selalu mendahulukan kepentingan anaknya. Biarpun sudah besar anak itu dan terkadang lupa dengan orang tuanya. Bagaimana dengan rumah ini? Apa ibu setuju? Pada prinsipnya saya suka sekali dengan rumah ini. Tapi saya nggak suka dengan harganya. Aduh, Ibu Nina. Ini harga sudah murah. Hanya kepada Ibu Nina saya buka harga sebegini. Kalau kepada orang lain, tidak. Lagi pula, lengkap dengan furniture-nya. Ah, Pak Siregar ini bisa saja. Kuranglah, Pak, sedikit lagi. Aduh, minta maaf, Bu. Sudah nggak bisa kurang lagi. Sebab ini sudah harga kepepet. Maaf sebentar, Pak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Nina? Iya, saya sendiri. Kami dari Kepolisian Surabaya, Bu. Oh, Bapak pasti mau menanyakan mengenai Ucok untuk menjadi saksi. Tapi maaf, Pak, anak saya sedang berbulan madu sekarang. Bukan, Bu. Bukan tentang Ucok. Lalu? Kami ingin menyampaikan kabar, Bu. Simon, anak buah Yosep, melarikan diri dari tahanan. Jadi kami meminta ibu sekeluarga agar waspada. Karena kami khawatir dia berniat balas dendam terhadap Ucok. Dan kami juga meminta kerjasama ibu apabila ibu atau siapapun melihat Simon agar segera melaporkan pada kantor polisi terdekat. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Thank you.
Ada apa, Bu? Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Rumah ini saya ambil, Pak. Aduh, saya senang sekali Ibu mendapat rumah ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita terusin bulan madunya. Kamu kok gak ada puas-puasnya sih, Cok? Dengar nih, dengar ya. Habis enak sih. Denger nih, kita di Tongging tuh udah 4 hari. Terus di Prapat dan Samosir, kita juga 4 hari. Terus di... mana satu lagi? Brastagi dan Kabanjahe. Kita 2 hari. Berarti totalnya kita udah 10 hari bulan madu. Sekarang udah sampai di Jakarta, bukannya langsung pulang, malah ke hotel lagi. Abis sayang dong, hadiah dari Bang Dixon kalau mau dimanfaatin, ya mau bajir, bener gak? Alah, itu apa itu alasannya? Tapi kan kasihan ibu nungguin kita. Kenapa, Cok? Saya lupa gak ngasih kabar kalau kita sudah sampai di Jakarta. Jadi kamu belum ngasih tahu ibu tentang perubahan jadwal kepulangan kita? Belum. Kamu tuh, Cok, gimana sih? Kok langsung setuju aja sih dengan harga yang ditawarkan Pak Burhan? Padahal kan harganya masih bisa turun lagi, Bu. Ibu suka dengan rumah itu, Mi. Jadi mengenai harga nggak ada masalah. Kamu atur secepatnya agar kita bisa pindah dalam 2 hari ini. Kenapa secepat itu, Bu? Bukannya baru bulan depan? Halo? Ucok? Ibu sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput kamu. Pesawat kamu sudah sampai. Apa? Ya, sebentar. Robok, apa kabar Robok? Mas, gimana kabarnya? Kenapa? Kawin lagi. Aduh, Robok. Enak banget kawin. Bener, enak banget. Bu, mau minta kawin lagi, Bu. Mau kawin, Bu. Nggak ada bosen-bosen ya, Bu. Enak banget. Kamu tunggu di luar. Gendut, ayo tunggu di luar. Ayo. Ih, ganjen deh. Ayo, cepet. Ayo. Apa? Ini. Ambil ya. Satu lagi. Kamu ini benar-benar kebangetan. Harusnya kamu beritahu ibu kalau schedule kedatangan kamu dipercepat. Cok lupa, Bu. Lupa atau sengaja? Terus kenapa nggak langsung pulang ke rumah? Ucok masih pengen berdua sama Mita, Bu. Kalau begitu ngomong dong. Jadi kan ibu nggak perlu repot-repot untuk menjemput kamu. Ya deh, Ucok salah. Sebelum Ucok lupa lagi, Ucok sekalian mau pamit, Bu. Pamit? Kita punya rencana untuk tinggal di rumah ibu beberapa hari. Setelah itu kita akan tinggal rumah sendiri. Kita mau ngontrak rumah, Bu. Tidak, ibu tidak mengizinkan. Ibu sudah mendapatkan rumah yang lebih besar. Jadi kamu harus tinggal bersama ibu. Ini untuk keselamatan kalian. Keselamatan kita? Simon lari dari penjara. Dan ada kemungkinan dia akan balas dendam. Itu artinya keselamatan kalian terancam. Cok.
sekarang di LA lagi musim dingin. Hah? Saya kan paling nggak tahan sama dingin, makanya saya pulang ke sini. Di samping itu, bosan juga sih makan ayam broiler. Kangen sama ayam kampung. Oke. So, gimana kalau kamu sekarang nikmatin ayam kampung yang ada di sebelah kamu dulu, baru habis itu saya anterin kamu pulang, oke? Saya lagi nggak mood, Den. Tapi sekarang kan saya masih kangen banget sama kamu, El. Next time, oke? Oke. Tapi sekarang saya mau tanya sama kamu. Dan kamu jawab dengan jujur ya. Sekarang ini sebenarnya kamu menganggap hubungan kita seperti apa sih? Menurut kamu gimana? Saya benar-benar mencintai kamu, El. Tapi selama ini kamu nggak pernah nanggepin saya serius. Sekarang saya ingin lebih serius, El. Bahkan saya ingin kita menikah. Apa? Iya, kawin. Kawin? Danny, Danny. Dan, hidup ini tuh hanya sesaat. Jadi jangan dibikin susah dong. Kawin kan hal yang nyusahin. Coba deh kamu bayangin. Kita mesti nungguin rumah, ngurusin anak, mau ini mau itu dibatesin. Mau naksir orang nggak boleh. Kiamat deh bagi gue. Udah deh. Yang penting kan sekarang saya suka kamu, kamu suka saya. Iya kan? Saya masih mau kangen-kangenan sama Mami Papi. Nanti malam aja kita ketemu di tempat pesta, oke? Tuh! Shit! Di atas, Mam. Tolong bawain ini ke kamar, ya. Dong siapa? Elena! Astaga! Kamu kok? Mami marahnya nanti dong. Sekarang peluk dulu dong Elena. Aduh. Elena, sayang Mami. Kenapa sih kamu bikin jantungan Mami? Kok gak ngabarin datang? Elena kan mau bikin surprise buat Mami Papi. Itu sih bukan surprise. Kamu bikin musing Mami. Tahu gak, Mami dari kemarin telepon kamu terus ke apartemen. Tapi gak ada yang ngangkat. Sampai Mami mau telepon kamu ke kedutaan. Mami kira kamu diculik sama Hell Angel, sayang. Mami, Mami. Mana mungkin si Hell Angel nyulik Elena? Kalau Elena yang nyulik Hell Angel, baru mungkin. Papi kamu pasti marah sama kamu. Karena kamu suka ninggalin kuliah kamu, kan, di sana? Ah, Mami. Papi kan emang dari dulu kerjanya marah-marah terus. Mam, boleh nggak kalau Elena pindah lagi ke sini? Elena bosen juga, Mam, kuliah di LA. Boleh ya, Mam, ya? Kali bayar, Mas. Pelan-pelan. Ah, Mas. Ya. Aduh. So kuat. Mas, kembali, kembali, kembali. Udah, nah. Jangan sampai saya kejepit. Kejepit bahaya. Oke. Tunggu, Mas, ya. Jangan pergi dulu. Biar-biar di situ. Saya pengen lihat dulu. Posisi pas, kan? Mas, geser dikit, Mas. Ke kanan, terus. Terus. Oh, sip.
Ya, ada tugas selanjutnya Mas di luar, Mas. Oke, Pak, minum dulu ya. Aduh, makasih nih. Aduh, kamu jadi keringetan. Udah deh, kamu gak usah ngebantuin. Mereka udah cukup banyak. Oh, enggak bisa. Ini sejarah pertama kali buat kita ya. Pertama kali kita punya rumah, punya perabotan. Jadi kamu jangan coba-coba ngelarang saya kalau nggak saya gigit. Ah, kamu, ha? Apaan sih? Oh iya. Tunggu. Dan mesti kamu tahu ya. Saya melakukan ini berdasarkan cinta saya terhadap kamu. Saya ingin membahagiakan kamu. Jadi saya nggak menyesal tiba-tiba kaki saya ketiban lemari itu dan kaki saya sebesar gajah. Gimana? Gombal. Enggak gombal. Ini benar kenyataan. Nggak percaya? Minum dulu. Pak, taruh ini, Pak. Mas, taruh situ aja, Mas. Pojokan. Pas persis itu. Ya. Oke, Mas. Ini barangnya taruh sini aja, Mas. Mas. Bukan yang ini, kan kok di... Gimana sih kamu? Bener, ini yang ini. Mas, turun deh, Mas. Mas, pasang dulu, Mas. Enggak, saya aja. Kamu sopan, kamu. Awal yang mirip. Istana kita. Kau permaisuriku. Kamu pangeran saya.
Tunggu sebentar ya. Yang Mulia, maukah Yang Mulia berdansa dengan hamba untuk merayakan penataan istana kita? Baik, Sang Pangeran. Dasar perempuan tidak tahu diri. Setelah kamu rebut dengan paksa anak saya satu-satunya, sekarang kamu bawa dia pergi dari kehidupan saya dan tinggal di tempat seperti ini. Apa sih kurang baiknya saya pada kamu sehingga kamu tega menyakitin perasaan saya tanpa rasa kasihan? Saya ini sudah tua. Saya butuh anak saya untuk menemani sisa hidup saya. Apa sih ngomong ibu? Ini semua keinginan saya, bukannya Mita. Kalau ibu pengen salahkan, salahkan saya, Bu. Jangan Mita. Jangan ikut campur, Ucok. Ini urusan perempuan. Tapi saya... Jangan banyak alasan. Saya tahu tujuan kamu. Kalau kamu mau menyakiti saya, silakan. Kamu boleh ambil apa saja milik saya. Tapi jangan yang satu ini. Cuma dia satu-satunya milik saya yang paling berharga. Thank you.
Thank you.